Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, kabar gembira. Hari ini tanggal 17 Oktober 2022. Bisul saya sembuh, teman-teman. Ya, sembuh. Di konten sebelumnya tanggal 15 ya, berarti 2 hari yang lalu, itu saya membuat konten tentang pengobatan bisul ya, dengan daun ubi jalar atau daun muntul atau daun hui atau daun bolen. Dan hari ini tanggal 17, 2 hari setelah itu, bisul saya sudah kempes, sudah kering, tinggal pemulihan kulit. Seperti apa kondisi bisul saya, teman-teman? Anda bisa lihat tuh. Lihat. Difokus lagi nih, ya. Difokus. Fokus belum? Udah. Fokus ya, tuh lihat. Uh-uh. Ya. Hilang. Sudah hilang, tidak bengkak, tidak ngejendol, tidak merah, ya kan? Cuman bagian apa? Bagian tengahnya itu ya sedikit merah, ya tinggal perbaikan sedikit lah, ya. Tuh. Nadi saya kan terlihat nih berdenyut ya. Sembuh, teman-teman, tuh. Sudah tidak sakit apa-apa. Ini mah tinggal pemulihan sedikit, nah paling besok lusa juga sudah pulih sedia kala. Ya, kabar baiknya itu, teman-teman, ya. Dan untuk hari ini tidak ada kabar yang tidak baik-baik semua. Saya harapkan Anda juga keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya daun ubi jalar atau daun ubi rambat sangat mujarab. Tapi itu untuk saya, mudah-mudahan untuk Anda juga. Kalaupun Anda coba kemudian ngepeknya kurang bagaimana gitu, kurang mujarab, ya tentu saja itu kehendak Tuhan ya. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya ketahanan tubuh yang berbeda-beda, teman-teman. Contoh COVID ya. COVID katanya menyerang atau apa, akan menimpa lebih parah kepada orang dengan usia lanjut seperti itu. Kan yang usia lanjut yang mohon maaf ya, banyak yang terkena kemudian. Ya sudahlah, cerita COVID itu sekarang sudah lewat kan. Nah itu saja, teman-teman, kabar baiknya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi. Dan ingat, kalau bisul pakai daun muntul. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.